Kata orang katanya ngerokok nggak boleh. Emang nggak boleh. Katanya mengurang apa mengganggu kesehatan. Iya dok, kenapa? Karena siapa rokok nggak boleh? Boleh rokok. Justru gara-gara rokok itu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kok bisa? Nah, coba gara-gara orang rokok banyak pada mati, tukang gali kubur kerjaannya ada, kan mensejahterakan. Coba ulangin. Rokok itu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kok bisa? Nah, orang gara-gara rokok penyakit TBC, terus banyak meninggal, tukang gali kubur, gali kuburnya tiap hari. Sejahtera kan? Dapat virus. Yeah. Dan rokok itu adalah membantu pengurangan penduduk. KB enggak berfungsi tapi rokok berfungsi. Kok bisa? Ya coba itu, ya, dilarang merokok mengurangi janin dan kehamilan. Ya? Iya. Dan rokok itu menjalin silaturahmi yang dianjurkan oleh Rasulullah. Begitu. Lah bisa. Bisa. Ya, coba orang sakit datang ke rumah dokter kan silaturahmi namanya. Iya. Nah, dan rokok itu menjaga keamanan. Polisi, tentara, ansip enggak ada apa-apa yang rokok, gara-gara rokok kagak ada maling. Kok bisa begitu? Lah coba maling datang malam-malam jam 1 malam mau maling, orangnya belum tidur, batuk. Gara-gara rokok enggak jadi maling balik. Balik ya. Makanya Bapak Hajat sampai sekarang tolong kirimin rokok. Ya. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, itu maka itu urayan, itu urayan. Urayannya panjang, tujuannya joker pas gue rokok apa? Itu. Ya. Joker J O. Ada artinya enggak? ER Joker. J-nya. J-nya jaminan genset pasti bagus. Masih ya. Oh, orangnya baik hati. Oh iya, tadi ngomel. Bukan main. K-nya J O K. Kalau pengen tahu noh yang jidat lengar. Oh, Joker. Iya. Terus E-nya ekonomi bukan jaminan buat istrinya. Oh gitu. R rokok belum nyampe? Iya ya. Rokok lagi baik. Ke Bekasi beli susu. Entah anu. Ya IEM sih ini rokoknya Samsu. Iya juga. Tenang kalau pengen ngisep di belakang loh. Ada rokok. Bol ke bol ngisep. Buset setan lu. Ada Ibu Lurah. Ibu Lurah. Bu Lurah. Bu Lurah apa ya? Lupa namanya. Lurah. Nah, nih. Vera ya, Lurah Vera ya? Lurah. Ya, bukan. Ina ya. LURH Lurah. Nah, biar Lurah bagi duit nih. Ya, biar Lurah lagi duit. LURH Lurah. Lurah. L-nya lurus dan terarah, itulah pandangan seorang Lurah. Cakep Ibu Lurah tuh. Urusannya harus benar biar dipercaya oleh warga Jabon. Ya, kudu begitu jadi Ibu Lurah. Terus kalau R ramah tamah terhadap warganya, ada acara gini kondangan 5 juta jangan ngarepin dibalikin. Benar juga ya, kan Lurah sama masyarakat kudu kompak. Kudu kompak. Akhlaknya harus baik, itulah seorang Lurah. Terus haknya? Hukum yang ditegakkan, itulah seorang Lurah. Tepuk tangan buat Bu Lurah ini. Bu Lurah ada. Mana Bu Lurah? Bu, sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Bagi dua ya. Ya tenang lah. Ya, tuh asain loh. Lah usaha bagaimana? Lagi sih Bu Lurah pakai begini-begini, ya, nyusul dia mah. Bagaimana be? Orang kita dangdut orang bayarannya. Ya Allah. Bu, lebay ini mah saya becek kagak peduli, bodo amat. Bu siapin amplop 2. Yang penting mah mana Bu Lurah. Ya, tuh, ya. Gua bilang. MC ya, gua ngemis amat. Bagaimana, Be? Usaha mah biar ngepalin anak bini. Blak bagi gua. Ya, mana Bu Lurah? Sehat, Bu? Masyaallah. Ya, tinggal ya, ini saya bagaimana gua. Urusan saya, Bu? Lah. Ya. Iya rajin banget orang ngambil duit saya. Lah, akrab aja lu. Lah gua mah akrab. Saudara lu. Hah? Saudara itu, eh. Oh, Ibu menyanyi. Saya nyanyi. Oke, coba F minor, F minor. Lu biasanya nada lu di wau. PA lu. Jangan kau tutupi. Babi suara lu belak. Wajah Lurah. Iya. Biar dapat tuh gocapan aja dengan 10 jarimu. Aduh nyeri teuing. Bego, tunggu oi, tunggu belum dibagi duit, tah dulu. Dibagi duit baru. Oh gitu ya. Oh belum selesai. Nih. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu. Berparas melati di sanggul jelita. Berparas melati di sanggul jelita. Oh Bu Lurah, oh Bu Lurah. Cepet dulu. Gadis Malaysia menyapa kebaya panjang. Iya Bu. Op
Udah. Suruh bagi dua tuh ibu lurah tadi udah ngawe-ngawe tuh. Orang ngerti gua. Kalau lu kagak bagi gua sumpahin gigi lu panjang. Udah panjang. Iya. Udah duit dibagi gua udah. Udah. Kata lurah sampingnya sial banget cablok malah kok duitnya 200 lagi. Alhamdulillah. Iya. Lebah ini mah. Maaf ya Bu Lurah, emang prinsipnya begitu kagak dibagi dia nyusul. Mohon maaf Bu Lurah saya bercanda. Karena gua mau turun ke bawah, patu gua blokot banget nih. Tuh kan gua ditukarin Bu curang, kasih selembar tuh. 20.000 pasti 20.000. Kocap tuh. Pan? Suruhnya orang cepes, saya dibagi kocap. Ya kan tapi lu mah enggak turun. Ya gua emang lu peculas banget gua kagak diajak gua. Lu rido enggak? Hah? Mau enggak? Kok ditanya rido? Ya lu mau enggak? Kan gua rido mah anak oma. Ya tapi lu rido gak mau gak? Kapiran gua kata kakak rido lu ambil lagi nih. Berapa duit itu? 50.000. Coba kasih tahu Pak Lurah biar Ibu Lurah tahu. Berapa duit Bu Lurah? Lu! Berapa duit? Hah? Berapa duit? 50. Udah kenal? Udah. Benar. Iya. Berapa duit? 50.000. Udah kenal? Udah. Ya udah kenal. Tupan diambil lagi. Ada RT Iwan. Bodoh amat lu kata RT Iwan kek. Kemarin temen gua nih dibagi duit tuh geng MC tuh. Ya. Dari Bu Lurah. Ya. Pas begitu jalan mau naik panggung mati. Gak setrum. Astagfirullahaladzim, Joker gak bener kali. Mau tahu kemarin gocap. Dia sama gocap. Iya kemarin temen gua begitu. Iya. Iya bener ya. Daripada gua mati ke setrum. Iya daripada setrum kayak kemarin. Namanya bagus. Iya bener. Setrum ya, bener ya? Iya, teman gua. Berapa itu? Cepet. Bego 400. Bego lu 400 dari mana? 400 nih, liat dong. Nah. Ini berapa? Cepet. Nih? Cepet. Nih? Cepet juga. Nih? Cepet. Jadi berapa? 400. Ya udah 400. Kemarin temen gua... Waduh, lewat! Tenang biduan, biar kata lu nyanyi bagus ke orang bayarannya ini mah. Tenang aja lu mah. Tenang, jangan bagus-bagus sama Joker, kita paling setrum. Ya. Rokok apa nyampe perkara orang tukang rokok gua urug merokok lu Joker besok kalau acara gua urug merokok lu besok dia main ke di mana-mana dia terokok itu be asap genset isep apaan Bu Lurah makasih ya mudah-mudahan sehat walafiat jangan pakai dada kayak orang naik haji pakai dada alhamdulillah Bu Lurah sini cantik ya iya yang jelek makan bini lu kayak kaleng oh bisa be lu lebih bini lu yang tetenya ngambil lu mah pake dijelasin yang kemarin gue ke rumah lu bini lagi nampin beras nah itu emon bini lagi nampin beras tangan apa tiga kok bisa begitu gue liat mbak BH nya terlepas lu anak lu lain di belakang emak nete dikabur ke belakang bini lu aduh iya neng katanya ngisep tukang rongsokan iya bini gue semua parah amat ya bintang tamu kita siapa Evi Tamala kita panggil kali ini Aliando ada bos AMN musik ada bos Ajun pilih aja apa? Itu Evi Tamala. Ya Allah. Oh, ya Allah pakai celana anjing. Asik. Ma, ini tete begini amat. Mana? Tete kompak. Emang tete. Ah, itu. Sarung kaki. Ini banyak anak-anak di bawah umur lo kalau main apa-apa jadi susah banget. Ya lo, ya. Susah ribet. Bisa kayak ikan mujair. Susah jadi. Aduh, Blak, tangan lo enak amat. Kalau mau gede banget ini. Aduh. Ya, silakan, Mama. Nama Mama, kecil. Emang kalau siang jadi mandor, malam jadi banci. Jadi mandor banci. Lu kalau ngomong rokok mulu dipikirin. Bong, Joker sama pada bercanda rokok itu kalau ada.
Kalau emang enggak tuh gupet masih ada. Eh, apa? Ada belurang enak. Mana? Kayaknya bapak kamu punya pabrik panci ya? Hah? Punya pabrik panci bapak kamu ya? Enggak punya apa-apa. Apa sih? Cablak, untung kena mulut. Kena baju mah kotor. Gua lagi bilangin, lagi ngerayu bego. Ngomong-ngomong bapak kamu punya pabrik panci ya? Lah emang kagak punya apa-apa. Bodoh amat dah. Lah cablak. Bapak lu gila ya? Blak, blak. Bapak lu gila ya? Noh, ketabrak truk. Lah bahaya kayak si cablak. Bininya mau sama cablak ya. Cablak kalau udah nyium bininya 16 jahitan bisa. Aduh elah. Gatel-gatel dikit ini asih. Iya, ciri-ciri mau hamil kali. Emang udah lambat 3 tahun bulurah. Ya orang-orang hamil saya mah busung. Cablak kalau manggil artis sembarangan aja. Gua katain siapa tuh tadi? Kita malah masa kayak gua. Masa keluaran dari kuburan baru. Sembarangan lu. Nama gua mah bukan itu. Nama gua mah nama warisan Nyi Siti Marjuki. Siti emak, Juki bapak. Kalau gua mah emang belum punya nama. Ya ampun. Pada sehat, Pak. Hah? Iya, kalau sakit enggak nonton ya. Alhamdulillah, penter. Iya, tadi mah lagi saya kesini masih hujan. Emang saya tadi nangkep kodok sih. Kodok Cina, saya gantung di atas tenda. Pakai ikat, pakai karet. Kenceng banget saya baca bismillah 3 kali, selawat nabi 3 kali. Alhamdulillah, biar kata teduknya enggak turun. Kodok. Kalau apa turun mengikat geblek. Halo. Halo. Ada apa ya? Berita orang hilang. Ada yang hilang. Orang tersebut meninggalkan rumah sejak tadi pagi sampai malam hari ini tidak kembali. Masya Allah, punya penyakit ingetan kali ya. Memakai gaun hitam, berambut pendek. Ah, banyak yang sama kali. Jenis kelamin kadang-kadang. Agama tidak jelas. Lah. Orang tersebut keturunan Jerman. Dari luar negeri. Emaknya jereng, bapaknya preman. Bener itu bapak saya itu. Jerman. Iya, anaknya jereng, bapaknya preman. Mati apa lu? Sembarangan aja banyak pet gangguan. Lewat mana? Pempes gua bocor kali. Iya, duduk di situ tuh karpetnya basah. Lagian busa mah nyerep amat ya. Ada-ada aja. Iya, saya di sini enggak sendiri sama laki saya, Abang Mati Masalah. Nih orang apa mereknya ya? Udah enggak ada mereknya, udah enggak ada stoknya nih mah, habis dah. Rita Sugiarto ya? Sama kayak cablak. Emang nih Rita nih. Rita mah. Nah, emang ini lo ngaku lo dosa. Di cipi bang. Dosa lo bohong lo emang Rita. Lah bukan. Emang ini. Masa gak kenal sama. Gua kenal. Emang abang kenal sama Rita? Kenal. Masa Allah kenal? Iya. Iya bang, saya Rita. Ini? Iya. Kok gak mirip? Kata gua bukan deh. Kalau tak bukan ayo baik. Gua gak ngaku, ayah disuruh.
Rita dari mana? Ma gue mah tukang ngundurin daun ninjo. Tapi kalau miring ke sono kayak boy. Masalah. Pacarnya Reva. Kayak boy. Masalah. Iya, itu Bang yang senetran. Boy sapi. Boy apa? Sapi. Jangan suka ngomong-ngomong boy. Boy itu suka ngedoain kita kalau kita tiup. Apa emang? Boy ayam. Iya. Boy ayam tuh kalau kita jembreng mulutnya kita tiup mulia mulia mulia. Ya banci bego. Tolol dicangkok. Ya tolol apa enggak dicangkok. Itu namanya bukannya mulia, empot ayam anjing. Emang ada empot ayam anjing? Yang begini kan? Iya, apa yang emang lumiknya sama asal kita tiup mulia 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 begitu. Itu namanya empot ayam. Empot ayam. Dia kalau ditiup berapa kali ngempot? Satu. Salah. Dua. Salah. Berapa? Empat. Empat. Empat empot empat empot. Masalah bulurah tahuan dia bu. Lu mulain. Dia mah tiap hari kan nyiupin bol ayam. Sialan lu, bego lu. Ini yang ngajat siapa? Hah? Bang Joker. Joker temennya Remi. Edi namanya Edi. Hah? Waktu dia lahir bapaknya lagi main siapa Remi. Siapa namanya? Lagi dia lahir bapaknya lagi main Remi, megang 3 sama 4, 5-nya kurang. Jadi megang tuyul 2 nungguin Joker. Jadi namanya begitu dapat Joker, "Pak, anak bini bapak lahir, udah namanya Joker." Gitu. Emang kalau orang dulu mah kalau namain anak emang sembarangan, Bang. Kalau orang dulu mah kadang-kadang namain anak dari hari lahirnya. Masa? Iya. Misalnya hari Rebo namanya si Boan. Kalau perempuan Boni. Kemis? Misnan. Kalau perempuan Misni. Kalau Jumat? Jumprit. Jumi. Kalau Sabtu? Tuin. Perempuan? Tuna. Kalau Minggu? Gunan. Gunan, Guni. Kalau Senin? Ya jangan dipakai tuh. Nah, kalau perempuan namanya Nenti. Iya. Kalau laki? Jangan, kalau udah keluar didedetin lagi. Emang apa? Namanya jelek banget kalau keluar tuh kalau laki. Hari Senin? Iya. Siapa? Nentet. Kalau jadi lurah dia. Selamat datang, selamat malam, Pak Lurah Nentet. Iya. Terus disebut sama Sinden kalau nonton dia kalau di Karawang sama Sinden. Iya. Lagunya Panondari. Yang Panondari Paluran Nentet. Nyawer dia. Ya boro-boro nyawer jet Bang Nentet doang. Lu bisa aja. Kita ucapin selamat kepada yang sunat. Iya. Semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Amin. Iya. Cuman saya titip pesan sama orang tuanya, anak jangan mengislamkan anak, jangan cukup disunat. Iya. Ajarin agamanya, ngajinya biar pintar, ibadahnya biar bagus. Oh gitu ya. Sebab siapa tahu nasibnya beruntung. Mm-mm. Dia bisa jadi anggota DPR. Iya. Kalau memang kadar keimannya udah bagus, mudah-mudahan dia jadi anggota DPR yang gak pernah kenal korupsi. Betul? Iya. Nasib orang mah kita gak tahu aja. Okay. Bapaknya pedagang, anaknya bisa jadi menteri. Karena bapaknya, nasib. Bapaknya petani, anaknya bisa jadi gubernur. Iya. Contohnya tetangga gua, timbang dagang bayam, anaknya. Masya Allah, jadi insinyur. Dagang kangkung. Hebat juga ya. Berarti tuh nasinya bagus. Kangkung. Itu namanya milik. Kangkung. Apaan Madi? Sebel. Jada. Bini gue kayak Sun Gokong. Muka lu mana? Mana sih? Masalah abang. Yang mana? Bang, saya ini bini abang apa anak tiri sih? Lu ngomong ngadep sini tapi muka lu kemana? Masa orang ngomong ngadep ke belakang? Nah ini. Coba kemari-mari. Ini. Coba kemari. Dia ada mundur. Ya salam Madi. Coba kesan. Nah ini maju nih. Ya ampun kalau gitu gue udah lain alam. Wah lo yang kalau sore lewat di gang gue ya asal jempat. Masa? Iya pakai mobil bak hitam. Itu rombongan Bang. Asal lewat cewek bulat,
jablay dadakan, 500-an gurigay. Madi sadar nggak di? Apa? Lah kalau ngomong arah hidupnya kemana sih? Ngapa? Lah bini disamain sama tahu bulat, itu mah bukannya ada ge tahu bulat digoreng tabrakan, digoreng dadakan, 500 di depan rumah rasanya nyoy nyoy. Kemarin gua beli tahu bulat pas gua pencet kempes. Mana? Ada HP berbunyi, Pak, Bang. Hah? Halo, Mak. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada apa sih, Mak? Ya, salam, Mak. Mau cebok batok di kolam. Cebok mau cebok, nelpon. Untung HP gak saya matiin. Kalau saya matiin, HP pagi, Mak. Gak cebok ini. Diam-diam. Gua mau pakein. Aduh. Kagak mau diem. Lu susah banget ngerapiinnya lu. Gua pulang biar. Tepin, ini sakit bener nih mah. Ini bukan bohong-bohongan, Joker, saya pulang nih. Ojek 3. Emang lu berapa orang? Sendiri. Itu yang 2. Gua taikin. Yang 2 gua mau jual. Buat ongkos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, sakit banget tadi. Aduh, Madi, sakit banget, Madi. Mati ya belum? Kalau enggak digetok lo nanyain. Utang lo kendor ini. Aduh. Madi. Kutang don impas kan. Pakai paku payung. Biar nempel. Lu cariin aja lem power. Nyanyi-nyanyi. Kalau suara lu enak besok gua ajak ke akademi. Akademi dangdut. Militer. Oh gadi ah, latihannya berat. Coba gua dengar suara lu. Sengaja aku datang ke kotamu. Lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang suara Anda apalah-apalah. Makasih. Tapi sayang Anda nyanyi gak pakai nyawa. Oh gitu ya. Coba suaranya kurang garing. Oh gitu. Kalau suara pengen garing makan yang kering-kering. Oh keripik. Upil. Pantesan tadi gue ke Halpa beli keripik. Beli upil. Sekilo 7.000. Waduh, terbalik setan. Karetnya di belakang supaya ketutupan ini bukan di sini. Aduh, mati. Lu matiin gua deh. Ini kan karet, mati. Mana ada kancingnya? Aduh, alang neng uyang. Daripada pala neng uyang, mendingan uying. Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Anjing. Bang Haji, saya akan membawakan sebuah lagu keramat. Yo, bersama-sama maling entok. Goyang maling entok. Hai orang-orang. Hai manusia.
Emang manusia bukan orang. Hormati emalu. Hormati ibumu. Yang memberanakin. Yang melahirkan. Dan ngogedein lu. Yang membesarkanmu. Darah dagingmu. Dari susu banci. Anjing lu. Oh, nyanyi nyusahin. Udah kayak ayam menelur. Ntar gue panggil. Ntar gue bagus-bagusin gue begini. Ntar gue panggil. Anu gue merosot deh di. Ini gue joker hajat, gue gak setuju nih. Kenapa emang? Pemborosan. Oh gitu? Iya. Oh pemborosan. Hajat kalau pengen irit di depan pagar. Lah ntar tamu? Bikin pintu atu. Oh gitu? Yang kondangan bawa anak, anaknya pegangin, emaknya masuk. Lah ntar kalau anaknya nangis? Lah kalau dia masuk semua pisang atu-atu lima. Makan sepiring-sepiring lima piring. Enam piring mamanya? Nah, iya. Kondangannya? Goceng. Beras 9.000 gue perah deh. Nyari tukang masak juga pilih-pilih. Oh gadis. Wah perawan mah gak belum bisa masak. Oh iya masih sekolah ya? Iya. Janda. Wah janda makannya bengis. Lah kok bengis? Gak ada yang nyariin. Iya dia masak habis makan tidur ya makan iya. Lagi. Wah kalau ada janda di dembok ini. Nyarinya? Nenek-nenek. Nenek-nenek? Itu juga jangan sembarangan nenek-nenek. Oh yang gak punya cucu? Yang puyang-puyang dikit. Yang puyang-puyang dikit. Ya pegawai mau makan ogah. Asa ketemu joker, Nek, makan dulu ongko-ongko. Gua mah lagi nyuci piring. Ya cuman habis aja nenek-nenek mati. Namanya irit. Irit mah gimana sih, Di? Hadirin. Ini dia penyanyi kita. Siapa? Dari Kota Bekasi. Yo. Siapakah dia? Yo. Ini dia. Yo. Penyanyi kita. Yo. Dari Bekasi. Ya. Siapakah dia? Siapa? Woi, siapa lu, woi? Oh. Yang mana? Lu. Pu. Siapa nih? Lu. Yo. Emang orang ditulis nih? Hah? Emang orang ditulis? Ditulis tadi tangan nama lu di tangan kiri, gua pakai cebok, hilang. Nulis tangan kiri? Iya. Dipakai cebok? Hilang. Nama gua apes banget, hilang di pantat. Oh iya, gua hafal. Iya. Hadirin, yuk. Ini dia, penyanyi kita. Siapa kita? Maja. Jelek amat nih. Penyanyi kita, dari Bekasi, siapa kan dia? Maja. Pantesan Bang Joker gue nyampe, abang meja, bangkunya orang dibawa. Itu banyak kakinya empat. Iya. Ini dia. Ya. Siapa kan dia? Ya, siapa? Dari sono. Oh, sini. Ini dia, penyanyi kita menuju pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bawakan sebuah lagu berirama dangdut, akan menghibur Bapak Hajat sekeluarga beserta ibu. Ini apa yang krak-krak bae sih ya? Atuh udah berhenti masih ada suaranya. Oh, madi. Madi, berhenti deh. Jada. Lu bagaimana sih kan ada yang nonton ah? Nah, gua kalau ngikutin lu gua biar kompak, enggak enak kelihatannya. Pantes banget gua jadi biduan, kaki gua patah 6. Hadirin, inilah penyanyi kita dari Bekasi menuju peta. Inilah koboi, muka kampung alang-alang. Koboi jadi jablay. Aduh. Capek juga ngerawatin banji ya. Ya orang enggak tahu empannya. Coba empanin kroto. Lu jangan nyebut-nyebut kroto. Lu gua dapetin lu kan lagi nyengget kroto. Oh jadi gua. Ya, pas jatuh tebuk aja lu. Emang lagi dikumpulin nih mukanya begini mah. Ngapa, di ngapa? Bekasi. Taruh di lapangan bola udah ngumpul baru dibeliin bom. Dung. Mati semuanya asal jelek mati sempit kau berdi. Gua mah ngarep-ngarep belum mati. Loh. Ntar selawat lu gua kumpulin buat ngambil motor. Ya, DP motor kan 5 juta, Di. Lah iya lu baru dapat gopek gua enggak kubur dulu. 2 hari? Ya enggak kubur dulu. Lah mendingan lu ke material lu nyewa gerobak. Ngapain? Lu kelilingin mayat gua biar buru-buru dapat duit. Ayo biar puas lu, Di. Gua mah enggak senang mat gua kalau gua jadi mati, jangan dipotongin ayam. Mau ngapa? Enak banget gua dipendam di tanah lu pada gua garis bekakak gua. Lalu mati-mati aja jajan mikirin bekakak. Ora, gua mah kemana lu lari gua bledig. Lagi mah lu kalau mati nguburnya enggak mujur ngalor. Ngidul.
Enggak, ngirit tempat. Bagaimana? Bunder. Diapain? Begitu, sudah boleh mocongin, ceblokin. Ya seminggu jadi aceh lebak. Aceh banci kali. Nyanyi. Hadirin, penyanyi yang satu ini dulu manggung dari panggung ke panggung. Iya. Dari kampung ke kampung. Benar. Alhamdulillah setelah bergabung dengan saya, bergabung dengan Cablak dan Bapak Haji Muhammad Bolot. Iya. Alhamdulillah Bang Maja tahun ini banyak dipanggil kemana-mana. Tepuk tangan untuk Bang Maja. Makasih banyak kan. Mengawali tahun 2016 Bang Maja diberangkatkan ke Bali. Iya. Selama 4 hari di sana, alhamdulillah dapat sambutan yang meriah. Tepuk tangan untuk Bang Maja. Makasih, biarin jadi malam ini jadi bulung darah ge. Tanggal 6 Februari Bang Maja diberangkatkan ke Kalimantan bersama rombongan artis dari DKI. Iya. Selama 6 hari di sana, alhamdulillah dapat sambutan yang meriah. Tepuk tangan untuk Bang Maja. Malam ini mengingat undangan dari Bapak Edi Joker, Pak Edi Joker, terpaksa Bang Maja hadir. Seharusnya Bang Maja malam ini berangkat. Benar. Karena seniornya Bang Maja sudah nunggu kehadiran Bang Maja malam ini. Tolong dikasih tahu senior saya. Yang nunggu seniornya diantaranya Bapak Haji Bokir, Bapak Haji Nasir, Bapak Haji Bodong, Ibu Haja Nori. Mudah-mudahan besok Bang Maja nyusul. Tepuk tangan. Hei, janganlah. Mati. Gue udah bangga banget deh, pantat gue udah megar. Ngapa? Gue kira gue senior masih hidup. Lo udah mati lo, gue ngikut mati dong. Udah matiin lo mah gampang. Apa? Tidur tengkurep. Terus? Gue urinasi. Lo itu matinya? Patolin ayam. Kota yang kampung ini geger bener, banci mati di patolin ayam. Eh, lo ngapa? Lo tahu? Dan minta lagu, bang musik, bini saya tolong iringin mentahlil. Sampai tempatnya. Iya gue mah kalau di kober-kober jangan di pinggir, di tengah. Emang apa? Iseng. Lu mau udah mati itu terserah nyenggali. Enggak, kalau di pinggir mah iseng, di tengah mah ada temennya di. Makanya gue mah kalau mati jangan dibungkus sama lawan putih. Emang apa? Diperiksa malaikat. Pakai kain apa? Hitam. Supaya ngapa? Palingnya dilongok doang. Ini mayat lama singkirin, bebas. Emang malaikat ndek lo? Lah malaikat dibohongin. Pakai kain hitam gak diperiksa. Nyanyi anjing. Lah. Iya sekarang emang anjing udah pada bisa nyanyi. Mandi kalau nyuruh nyanyi bini, Ragunan pada pindah ke muka. Ngaku bini malu-maluin gua aja lo. Oke, saya mau nyanyi, dengerin dulu. Teh botol, teh ayam. Maya. Amin. Teh raja na. Anjing lo. Setan. Ya, di siapa dia apa gue ya? Setan. Monyet. Lah. Kunyuk. Lah gue nyanyi lo. Aku mah benci deh anjing. Iya gua kayak gak pengen tadi ditemanin muka anjing. Ya mudah-mudahan kita jadi keluarga anjing yang sakinah. Oh. Anjing sakinah dari mana? Kalau ngeliat tulang pada berantem. Terajana. Bang Joker tadi kaulan. Kalau hujan gak turun lagi Maja nyanyi dia mau nyawer. Oh kata Bang Joker. Kata gua. Kalau Joker belum ngomong. Jangan ngomong apa-apa Madi. Tapi dia mesen Madi kalau ada teman yang belum makan suruh ke belakang aja sendok tinggal makan. Oh berarti kita udah disediain. Sendok tinggal makan. Oh udah ada nasi ada sayur. Nasi habis sayur habis. Itu? Sendok tinggal makan. Berarti kalau kurang Cablak sendok centong blak makan lah. Terajana inilah dunia.
Abang Joker anu bager. Kayak sinetron Kerawang. Ibu Lurah anu bager. Bapak Lurah. Bapak Lurah anu bager. Ibu Lurah. Bu Lurah bager. Bapak Lurah bager. Ibu Lurah. Lah udah nih. Lagu India. Musrik. Taman Ria iramanya melayu, duhai sedap sekali. Iramanya melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembut. Kendut suara gendang, rasa ingin berdengar. Suling tuh titit tuh titit suling bersama gendang titit njucung biduan PA gini hari banci njucung banci kebanyakan minum irek. Maja. Ya bang. Biduan di belakang udah pada siap menghibur. Iya. Dan rekan-rekan kita jago sawer, sawer kita udah pada siap. Iya. Dan abang-abang kita dari BPKB udah siap menyawer. Oh, udah kampul. Nah, ya. Sekarang kita gantian. Oh gitu. Kita istirahat di belakang. Makan makanannya kecil. Oh kuaci. Cacing. Nyamuk. Enak nih di shop itu nih. Bapak Ibu hadirin sekalian, ya. Saya berdua Made dan Maja, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, yang kata maupun perbuatan. Ya. Terima kasih segala perhatian, ya. Mohon maaf lahir batin, ya. Dan insya Allah kita lain waktu dan kesempatan bisa ketemu lagi. Ya. Selamat malam, selamat mengikuti acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, bang. Makasih, bang. Lepas ngalamin banjir. Banjir rambutnya kayak peledugan petasan. Udah empok cablak. Udah empok. Nyari duit begini banget ya Bang Maja. Iya, ya? Emang begini, emang nyari duit urat malu pada putus. Ngempanin anak bini kita supaya bisa pada berak. Alhamdulillah.
Makan mulu nggak bayar rak mati. Iya. Nih, saya ayo lo nafsu. Gue ngeliat begini nih. Ya Allah, ya, ini model apa sih kalau begini? Hah? Ipatunya gini, celana begini. Ini celana anjing. Mahal ini 6 ini. Oh, maksudnya 60.000 apa 600.000? 6. Iya, 600. Nemu. Eh, buset ya. Aku tahu kau sudah duda. Asik. Aku tahu. Aku tahu kau sudah janda. Bagaimana kalau kita bersatu? Itu anuku, ini anumu. Nih baju ini kurang rapet nih. Baju kurang rapet. Banyak-banyak ambil wudhu lagi gua. Nih kutangnya naik lu. Udah jember banget lu ngeliat aja. Jember banget ya. Eh anu, ayo anu, ja. Ini nyari. Eh baca ayat kursi bareng-bareng ya. Udah tuh ya coy. Ayo. Oke, terima kasih. Mau aja makasih. Terima kasih. Luar biasa, Bu Luna masih ada. SK malam hari spesial buat Anda.